Selamat malam guys. Hari ini aku pas selesai kerjanya. Jadi ya aku udah pergi ke market. Ya hari ini aku masak buat obento besok. Ya kemarin aku benar-benar capek karena kerjaan berenya sampai 5 jam loh. Tapi di Jepangnya inilah ya biasa aja kah? Biasa aja kok. Jadi ya udah. Kalau kita kerja bisa dapat gaji, jadi gak apa-apa deh. Teman-teman tahu nggak ya? Di Jepang ada perusahaan yang itulah. Walaupun kita kerja, perusahaannya nggak mau kasih in duit, itu kita bilang berlaku kigyo gitu. Berlaku itu ya hitam kan, kigyo itu perusahaan. Syukurlah perusahaan akunya nggak black hitam, putih-putih banget. Jadi nggak apa-apa deh. Oke, hari ini makan siangnya aku terlalu banyak sampai perutnya sakit. Jadi hari ini nggak buru-buru masa istirahat yuk. Oke, jadi guys, hari ini aku mau share, bukan informasi ya, apa yang aku beli di supermarket hari ini. Oke, jadi start yuk. Kurang. Ya, oke, jadi pertama, fugashi. Ini teman-teman tahu nggak ya? Wow, udah hancur. Kasihan. Ini apa ya? Sebenarnya aku nggak tahu. Ini seperti apa ya? Saku-saku kerupuk gitu. Tapi rasanya manis karena gula hitam. Di Indonesia ada juga kan? Wah, mau nangis? Enggak lah. Ya, next. Susah ngomong ini. Apa ya? Ini makeup. Bahasa Jepangnya makeup. Ini bahasa Indonesianya apa ya? Makeup itu daun laut, tapi ada kata spesial atau enggak ya? Ini. Ya, aku suka sama nasi makan ini. Ya, kalau sama telur pasti enak. Besok pagi ya aku makan ya. Oke, jadi next. Natto. Merek ini aku paling suka, tapi ada juga yang besar. Ukurannya besar, tapi aku lebih suka yang kecil-kecil. Ya. Setnya 4 aja. Sebenarnya shomukigen itu cepat, tapi ya aku paling suka. Ya, bisa bilang paling suka. Jadi ya coko-coko aku beli ke supermarket. Aku pasti bingung yang mana aku makan besok pagi. Ya, oke, jadi next. Ini ya dagingnya. Ini enggak usah. Ya, ini. Shirasu. Ikan shirasu. Kalau bahasa Indonesia ini apa ya? Ini juga bisa makan sama telur. Pasti enak. Sama nori. Seaweed. Ya, pasti enak. Sebenarnya aku suka makan nasi sama ya ikan-ikan yang kecil-kecil. Oke, next, yogurt. Ini baik buat perut aku. Ya, perut akunya
kesehatan loh, sehat-sehat loh. Tapi kalau makan ini, ya lebih sehat. Jadi ya aku beli ini. Yuk. Kalau teman-teman nonton ini, nah mau tahu harganya juga, ya please komen di bawah ya. Lain kali aku bilang sama harga juga. Kali ini nggak apa-apa kan? Jadi ini. Oke. Ini bahasa Jepangnya atsuage, bukan? Apa? Ya atsuage. Atsuage. Atsuage itu apa ya? Tahu tapi udah goreng. Tapi nggak panas ya? Ya. Next. Ya, energy drink. Kerja aku kan di apa? Office. Jadi kalau waktu aku apa lapar. Tapi masih teman sekolahnya kerja, aku makan kuenya enggak bagus kan. Jadi aku cuma minum ini. Jadi ini vitamin, ini mineral, ini energy. Yeah, next. Come back. Ini udah dibungkus, jadi cuman apa cing aja. Apa panasin aja ya. Gampang-gampang. Ini cheese sama tomato. Dan ini konyak. Konyak itu apa ya? Ubi konyak ya. Indonesia juga ada ya, mungkin. Tapi namanya apa ya? Mungkin konyak itu konyak kan? Konyak adalah konyak. 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 Ya, Doraemon juga suka kan? Konyak itu. Oke, aku juga suka deh. Ini, snap endo. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia aku gak tahu. Bukan putih kan? Gimana bilang ya? Ini gak ada harum yang apa ya? Lain kali, please kasih tahu ya. Dan ini. Di Jepang ada yang seperti begini. Udah di pouch, dibungkus. Dan ya sayur-sayurannya udah dipotong. Jadi ini benar-benar berguna buat apa? Ibu-ibu tangga. Ibu tangga juga setiap hari potong-potong, simpan-simpan itu udah capek kan? Jadi ya ini ada berguna. Kalau teman-teman, ya mungkin ibu-ibu juga ada di Jepang, ya pakai ini dong. Ya, next. Yeay. Ini bukan jolo. Ini yuzu, bahasa Jepangnya. Di Indonesia ada nggak ya? Seperti jolo tapi bukan, kita tidak makan yang begini. Ini cuma bisa pakai kurik-kurik aja. Kalau aku sih, waktu aku mandi di bathtub, di dalam bathtub, ya, aku pakai ini. Tapi kali ini aku mau bikin, ya, makanan spesial, jadi aku beli ini. Hari ini ya, 100 yen. Oke. Itemnya terakhir. Jujur! Kuri marong. Di Indonesia ada kan? Marong. Dari lama aku mau beli tapi ini mahal sebenarnya. Kalau beli sama kulit itu, kulit marong itu, ya ada sih tapi itu susah masak. Jadi aku beli ini. Ini lebih gampang, tapi cuma mahal. Ini kan apa ya? 400 yen. Karena ini bukan bahan apa ya? Made in China. Kalau made in Jepang, ya lebih mahal.
aku mau bikin apa nasi malong, nasi kuri gohan. Ya, tanoshimi aja ya. Oke, ya. Jadi hari ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak buat nonton video ini. See you guys, see you. Bye bye. Oke, jadi bahasa Jepang hari ini kaeru. Artinya pulang. Kalau pulang ke rumah, ie ni kaeru. Oke, teman-teman udah ingat enggak? Oke. Oh, ngomong-ngomong, skrip ini kotor banget ya. Ya, enggak apa-apa. Yuk. Makasih ya udah nonton vlog ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye.